Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Fasiha. Okey, kita masih lagi dalam program transisi tahun 1. Okey, tema pada hari ini adalah saya sihat, saya selamat. Okey, kita akan mendengar lagu sambil melihat video ini. Okey, boleh? Saya akan sertakan lagu dan saya nak awak semua sama-sama nyanyikan lagu tu. Boleh? Okey, hari ini kita akan belajar tentang satu virus yang sangat terkenal, iaitu COVID-19 atau nama panjangnya Coronavirus Disease 19. Okey, awak semua tahu tak apa itu COVID-19? Apa itu COVID-19? Okey, COVID-19 ini merupakan satu pandemik yang telah bermula pada tahun 2019 di Wuhan, China. Okey, kita akan tengok beberapa gejala COVID-19 dan bagaimana virus tersebut tersebar. Okey, COVID-19 boleh merebak melalui sistem pernafasan, batuk, bersin, sentuhan fizikal dan juga sentuhan di permukaan objek yang telah dijangkiti virus. Okey, apakah simptom-simptom COVID-19 ini? Apakah simptom-simptom sekiranya seseorang telah dijangkiti oleh virus ini? Okey, kita boleh lihat melalui apabila seseorang itu ada demam, penyakit selsema, batuk, kesukaran bernafas. Okey, macam mana kita nak mencegah supaya jangkitan COVID ini tidak tersebar dengan teruk? Okey, first kita, seperti yang kita buat sekarang, kita semua berada di rumah masing-masing. Kita tak keluar dari rumah. Kenapa kita tak keluar dari rumah? Okey, kalau kita keluar dari rumah, kita tak nampak kan virus tu? Virus tu kecil. Kita tak nampak dia dekat mana. Di sini virus, di sana virus, di mana-mana pun ada virus. Di sini virus, di sana virus, di mana-mana pun ada virus. Jaga jarak kita, duduk 1 meter, pakai topeng muka, cuci tangan. Jaga jarak kita, duduk 1 meter, pakai topeng muka, cuci tangan. La 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 la. Jaga jarak kita, duduk 1 meter, pakai topeng muka, cuci tangan. Jaga jarak kita, duduk 1 meter, pakai topeng muka, cuci tangan. Yang kedua, kita perlu kerap membasuh tangan. Sebentar lagi saya akan tunjukkan cara-cara membasuh tangan dengan betul. Okey, yang ketiga, kita boleh mengamalkan penjarakan sosial. Penjarakan sosial ini berapa? Penjarakan sosial 1 meter. Okey. Semasa COVID-19 sedang bergejala, kita hendaklah mengamalkan kebersihan diri. Kerap mencuci tangan dengan betul. Okey, yang pertama, kita kena basahkan tangan, kemudian letak sabun dan ratakan. Okey, yang kedua, gosok tapak tangan.
Yang ketiga, gosok setiap jari dan celah-celah jari. Yang keempat, gosok kuku di tapak tangan. Yang kelima, gosok belakang tangan. Yang keenam, bilas dengan air bersih. Yang ketujuh, keringkan dengan tuala atau tisu bersih. Okey. Okey, sekian. Terima kasih. Kita akan, selepas ini, kita akan menonton lagu tentang coronavirus serta cara-cara pencegahan yang boleh kita amalkan. Okey, terima kasih. Jauhkan diri dari COVID-19. Jauhkan diri dari COVID-19. Jagalah kesihatan, pakai pelitup muka, jaga jarak semita, cuci tangan. Jauhkan diri dari COVID-19. Jauhkan diri dari COVID-19. Jagalah kesihatan, pakai pelitup muka, jaga jarak semita, cuci tangan. Jauhkan diri dari COVID-19. Jauhkan diri dari COVID-19. Jagalah kesihatan, pakai pelitup muka, jaga jarak semita, cuci tangan. Jauhkan diri dari COVID-19. Jauhkan diri dari COVID-19. Jagalah kesihatan, pakai pelitup muka, jaga jarak semita, cuci tangan.